Pemirsa, seorang bocah perempuan terjepit dalam mesin cuci saat bermain di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Evakuasi bocah berlangsung dramatis, bahkan tim damkar terpaksa membongkar mesin cuci yang menjepit badannya. Seorang bocah perempuan terjebak di dalam mesin cuci saat asik bermain di dalam rumahnya di Jalan Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim rescue damkar Kota Makassar yang menerima laporan langsung mendatangi rumah korban dan mendapati anaknya tak bisa bergerak terjepit mesin cuci. Apalagi bocah berusia 4 tahun itu terus menangis. Untuk mengeluarkan bocah tersebut, petugas terpaksa memotong tabung pengering mesin cuci dengan hati-hati. Setelah sekitar 10 menit, bocah perempuan tersebut berhasil dikeluarkan tanpa mengalami luka. Karena kakinya sudah terlipat di bawah, Pak. Cara penanganannya tadi itu kita secara pelan-pelan itu kita potong sedikit-sedikit itu karena dia berupa plastik, jadi gampang dipotong. Jadi butuh waktu sekitar 7 menit tadi baru selesai penanganan, Pak. Sebelumnya, bocah tersebut tengah bermain. Ia masuk ke dalam mesin cuci, namun tak bisa saat hendak keluar hingga orang tuanya akhirnya memanggil damkar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan.